Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat pagi. Dimanapun kita berada, kita bersyukur oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Kita ada di penghujung minggu ini. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kau memelihara, Kau menyertai kami semuanya. Setiamu yang ku rasakan
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku setiap pemeliharaanmu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Ayo kita hadir berapa sembahan Tuhan Yesus. Kami tak pernah bisa membalas kasih-Mu, selain memuji menyembah Tuhan, selain memuji menyembah Engkau ya Bapa. Tinggikan Engkau ya Bapa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembah, selain puji dan kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah kau.
Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, kami mengucapkan terima kasih buat setiap berkat pemeliharaan-Mu yang nyata hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sampai pada penghujung minggu ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami merasakan setiap berkat-berkat-Mu yang terus-menerus menyertai kami. Kami terus merasakan pemeliharaan-Mu yang terus-menerus nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami tak akan pernah bisa membalas setiap kasih-Mu itu. Kami hanya bisa menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan ini sungguh pujian penyembahan yang lahir dari hati kami yang paling dalam, sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, oleh karena kebaikan demi kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan, buat kami mengerti. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh sungguh memahaminya, dan kami boleh menghidupnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-90. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 6. 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari segala lama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau yang menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Saudara, kita membaca terutama dalam bagian pertama ayat 1 ini dikatakan Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Kapan? Tuhan sebagai tempat perteduhan itu kapan? Turun-temurun. Turun-temurun ini bukan hanya berbicara tentang silsilah. Turun-temurun ini bukan hanya berbicara tentang orang. Ya, dari generasi ke generasi. Bukan. Tapi turun-temurun ini berbicara juga berarti menyangkut waktu. Kalau kita berbicara turun-temurun berarti bukan hanya waktu tertentu. Tetapi waktu yang terus-menerus. Atau dengan kata lain, kekal. Jadi Allah kita, Allah yang kekal. Allah kita adalah Allah yang kekal. Nah, ketika kita membaca bagian ayat yang kedua, maka di sana dikatakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Berarti Allah yang tidak terbatas waktu. Atau dengan kata lain, Allah yang kekal. Termasuk Allah dalam kekekalan. Nah, sekarang kita berbicara tentang manusia. Saudara, memang di dalam ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana manusia yang sementara. Dalam pengertian, karena Mazmur 90 ini berbicara apa yang ada di dunia ini, toh kehidupan, usia orang. Ya. Tetapi kalau saudara membaca, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bagian ini adalah Allah yang ada dalam kekekalan itu. Allah yang kekal itu Allah yang menciptakan kita. Menciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu berarti Allah menciptakan kekekalan. Saya paham ya saudara? Berarti Allah menciptakan kekekalan.
Berarti manusia ini adalah makhluk kekal. Ciptaan kekal. Karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Yang keluar dari yang kekal. Kekal. Dan saudara, ini sebetulnya kalau kita memahami lebih lanjut. Bahwa memang kita pun sendiri menyadari kita adalah makhluk yang kekal. Di sisi lain memang umur kita gak panjang ya di dunia ini. Tapi di sisi lain semua orang memahami bahwa kita adalah makhluk yang kekal. Bahwa selesai hidup di dunia ini bukan selesai. Ada lagi kehidupan yang berikutnya. Itulah makanya ketika kita belum merespon atau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karya penebusan itu tidak kita miliki. Sehingga kita akan mengalami apa? Kematian kekal. Binasa kekal. Mati bukan berarti gak ada. Ada, tapi menderita kekal. Sebaliknya, Tuhan ingin kita merespon kasih dan karyanya melalui diri Yesus Kristus. Kita yang percaya akan mengalami kekekalan juga. Hidup kekal. Binasa kekal, hidup kekal. Sudah sebetulnya secara apa kita semua menyadari. Kita adalah makhluk yang kekal. Nah saudara, ketika kita menyadari seperti ini berarti saudara, ketika kita berbicara potensi kita yang sesungguhnya, berarti apa? Membutuhkan kehidupan kekal. Atau realisasi yang maksimal, yang optimal itu dalam kekekalan. Maka apa yang saudara dan saya lakukan terus-menerus ini bukan hanya mentok di kehidupan di dunia ini. Tapi sampai kepada kekekalan. Tapi jangan sampai di dunia ini potensi yang harusnya Anda wujud nyatakan itu. Tapi gak pernah diwujud nyatakan. Maka sampai kekekalan pun gak pernah diwujud nyatakan. Maka saudara, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka saya dan saudara belajar untuk bagaimana kita menyadari kita diciptakan untuk kekekalan. Untuk kehidupan kekal. Dan itu mulai kita kerjakan hari ini. Di sini. Di bumi ini. Itu berarti apa yang saya dan saudara kerjakan itu harus berdampak kekal. Saudara, Tuhan Allah menempatkan potensi yang cukup dalam diri kita. Dan itu bertahan selamanya. Saudara, Tuhan Allah meletakkan potensi yang cukup dalam diri kita. Dan itu bertahan selamanya. Saudara, di dalam Allah tidak ada pensiun. Di dalam Allah tidak ada yang pensiun. Makanya saya suka katakan kan, kalau ada orang yang mau permisi doa, saya nggak mau pelayanan satu tahun ini, mau pensiun. Di dalam Allah nggak ada pensiun. Karena kita disiapkan untuk kekekalan. Dan Allah adalah Allah yang aktif. Pernahkah saudara membayangkan seperti apa aktifnya Anda? Itu sebelum seberapa. Karena Anda aktif pun Anda ada istirahat kan? Anda aktif pun Anda aktif lokal kan? Tetapi Allah yang aktif. Yang tidak pernah istirahat. Dan aktifnya bukan lokal kan? Seluruh alam semesta ini. Jadi kalau saya dan saudara diciptakan segambar dengan serupa Allah, kita pun harus aktif. Jadi orang yang menyadari keberadaan dirinya, orang yang menyadari siapa dirinya, ciptaan segambar serupa Allah yang sudah dilahirkan kembali, gak mungkin malas sebetulnya. Gak mungkin bermalas-malasan, ya, ngeluh, enggak. Kenapa? Allah kita lah aktif. Dan ingat sekali lagi, di dalam Allah tidak ada pensiun.
Karena Allah terus berkarya. Dan saya dan saudara pun diinginkan demikian. Saya dan saudara terus berkarya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kita berkarya. Apakah di dunia ini? Maupun dalam kekekalan. Kita terus berkarya. Saudara, ingatlah bahwa kita, hanya kitalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Maka hanya saya dan saudara, terus kita manusia inilah yang hidup, memiliki hidup dalam kekekalan. Saudara, ketika dia, Allah, menghendaki kita demikian, berarti semua perangkatnya sudah dirancangkan untuk kita, dalam diri kita. Jadi, saya dan saudara, ingatlah baik-baik. Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita memikirkan jika kita tidak sanggup melakukannya. Maka Tuhan Allah memberikan kesanggupan itu dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang selalu kita tinggikan dalam kehidupan kita. Dari sekarang sampai kepada kekekalan, Tuhan yang kita tinggikan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah-Mu. Terutama kami bersyukur
Engkau boleh sungguh menyatakan kepada kami betapa kami diciptakan untuk kekekalan. Kami diciptakan untuk kehidupan kekal, Tuhan. Biarkan kami setiap pribadi menyadari dan semakin Tuhan mengerti betapa Tuhan ingin memakai kami semuanya, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kepada kehidupan kekal. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering hanya menyia-nyiakan waktu ini. Kami selalu mengabaikan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, tolonglah kami untuk kami bisa menyadari kebenaran ini, Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh serahkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seminggu ini Tuhan boleh memberkati, memelihara, menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh rindu, kami Tuhan boleh sungguh-sungguh yang menolong kami. Agar Tuhan di akhir pekan ini kami juga boleh menggunakan waktu ini dengan baik. Kami boleh sungguh menggunakan dengan keluarga. Kami boleh menggunakan dengan rekan-rekan yang lain. Tuhan, dan biarlah menjadi satu Tuhan. Masa di mana kami boleh sungguh bersama-sama dengan keluarga kami. Bagi yang tetap bekerja, biarlah kami tetap bekerja dengan sukacita. Karena ini juga ibadah Tuhan. Kami juga serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Supaya kami juga boleh sungguh menyadari, kami boleh sungguh menyadari. Dan kami memberikan prioritas untuk kami boleh, oh Tuhan, beribadah kepadamu. Biarkan hari ini menjadi satu persiapan kami. Kami boleh sungguh persiapkan ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh saat ini datang kepada Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persiapan kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang boleh minggu ini dan terlibat dalam pelayanan kau yang mempersiapkan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang Tuhan sudah lama tidak hadir, kau juga yang menolong mereka. Mereka boleh bersama-sama memiliki kerinduan untuk hadir. Tuhan, kami berdoa. Kiranya Tuhan kau yang turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan juga untuk setiap pelayanan hari Minggu nanti. Kita menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh semua terfokus oleh karena pimpinan Tuhan. Berkati Tuhan dan pimpinlah semua persiapan-persiapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan berikan kepercayaan untuk sebagai pelayanan, baik pelayanan mimbar maupun di luar mimbar. Tuhan, kau tolong kami untuk kami melakukan dengan sepenuh hati. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar-mimbar di gereja. Tuhan, mampukan mereka untuk mereka boleh sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin agar setiap Tuhan pemberita-pemberita firman sungguh-sungguh hanya menyampaikan setiap isi hati Tuhan, bukan yang lain. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pembiaranmu. Kami terus berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang mengalami Tuhan sakit penyakit. Kiranya Tuhan kau sungguh yang menjamah, memberikan pemulihan kesembuhan. Berkati juga untuk setiap kami yang ada sedang dalam perawatan, engkau juga yang menolong Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan buat setiap kehidupan kami juga ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong memimpin kami supaya kami boleh sungguh memanfaatkan sebaik-baiknya hari ini bagi kemuliaan-Mu dan bagi sukacita kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berakhir pekan. Kiranya di akhir pekan ini saudara bisa menikmatinya bersama keluarga dan juga mungkin dalam berbagai pelayanan. Kiranya Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan kita dan tetaplah bersukacita dalam menjalani kehidupan ini
dengan bekerja, dengan berkarya, dengan melakukan apapun, karena itulah kita. Dan kita Tuhan ciptakan dalam atau bagi kekekalan. Kita tidak pernah pensiun di dalam Tuhan. Selamat akhir pekan. Tuhan memberkati kita. Immanuel.